Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala muslim rahimahullah ta'ala wa adamana wa fi ulumi fi darin wa misluhu ilma'il makhluti bima ghaniyal ma'u anhu al-ma'ul musta'mal. Dan sepertinya air seperti ma'il makhluti, seperti air yang tercampur. Bima ghaniyal ma'u anhu, dengan sesuatu yang terkaya oleh air darinya. Maksudnya bisa berhindar, air yang bisa berhindar darinya. Jadi seperti air yang bercampur dengan sesuatu, yang dimana air bisa berhindar dari sesuatu itu. Artinya ya, air itu akan menjadi berubah hukumnya. Aturan tohir mutohir menjadi tohir ghoiru mutohir. Apa tuh air yang bercampur dengan sesuatu yang air bisa berhindar darinya? Air bercampur dengan sesuatu yang suci. Air bercampur dengan kopi, bisa gak berhindar kopi, air dari kopi? Bisa. Kalau kita gak taruhin kopi, ya gak jadi kopi. Air gak jadi kopi tuh. Maka air ketika dicampur dengan kopi, airnya yang tadinya suci menyucikan, yang tadinya air mutlak menjadi air mutaghayyir. Maka air itu tohirun ghoiru mutahirin, suci tapi tidak menyucikan. Boleh buat minum, gak boleh buat wudhu. Nah, seperti air itu al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Jadi musta'mal status hukumnya sama dengan air makhlut tadi atau mukhalid, yaitu status hukumnya menjadi tohir ghairu mutahir gitu. Fi rafil hadasi wan najisi, di dalam mengangkat hadas dan najis. Jadi air musta'mal itu air yang bekas digunakan di dalam mengangkat hadas dan najis. Musta'mal. Jadi musta'mal ada yang bekas hadas ya, habis kena habis kena hadas ya, atau habis kena najis. Nah, di situ ulama ada yang berbeda pendapat di sini. Air musta'mal yang kena hadas dengan air musta'mal yang kena najis. Fa innahu ta'irun ghairu muta'irin bi syartaini. Maka sesungguhnya air musta'mal itu hukumnya adalah suci, tidak menyucikan. Itu ada dua syarat. Artinya air akan dikatakan air itu musta'mal ada dua syaratnya. Kama qala, sebagaimana ia berkata, in kana air musta'malu aqalla min kullataini, jika ada, artinya air musta'mal itu kurang dari dua kullah. Air akan dikatakan musta'mal bila mana air itu sedikit. Air sedikit itu air kurang dari dua kullah. Kalau lebih dari dua kullah, wa illa fahuwa ta'irun. Jikalau enggak, artinya kurang, artinya lebih daripada dua kullah,
maka air itu namanya air suci, menyucikan. Ya. Walam yataghayyar, dan tidak berubah ia air musta'malu, artinya air yang musta'mal, fi izalatin najisi, di dalam menghilangkan najis, bin najasati, dengan najis. Jadi ketika dia menghilangkan najis, maka kena di situ najis, ya. Umpama kalau dia najis, najis, ya. Ya. Kalau dia najis, maka akan najis. Kalau dia apa namanya, kena kebanceretan najis, ya. Kalau dia berubah, ya, dikatakan walam yughayyir, tidak berubah air musta'mal, air musta'mal itu fi izalatin najasati, di dalam menghilangkan najis, enggak berubah, bin najasati, dengan najisnya. Wa illa, jika enggak, kalau berubah, fa najisun, maka dia menjadi najis. Kalau airnya berubah, maka menjadi najis. Wa innama muni'a tathiru bil musta'malil mazkuri li'annahu ghairu mutlaqin. Hanya saja, ya. Wa innama mana'a tathiru, hanya saja mencegah ia akan mensucikan. Wa innama muni'a, muni aja ya, enaknya. Wa innama muni'a tathiru bil musta'mali, hanya saja dicegah akan mensucikan, bil musta'mali mazkuri, dengan air yang musta'mal yang sudah disebut tadi, li'annahu ghairu mutlaqin, karena air itu bukan air mutlak, sudah musta'mal. Wa yahillu isti'maluhu fima yatawaqafu 'ala zatairiyati faqat ma'al karahati kasyurbi. Wa yahillu, dan halal isti'malu oleh menggunakan air musta'mal, fima yatawaqafu, ada sesuatu yang terhenti, ia 'ala zatairiyati, atas kesuciannya faqat saja, ma'al karahati, serta makruh. Jadi air musta'mal boleh diminum, ya, serta makruh kasyurbi, seperti minum. Ya. Jadi air musta'mal boleh diminum tapi makruh. Air ini musta'mal enggak? Kagak ini mah. Ini air enggak musta'mal. Kenapa? Karena kita enggak gunakan buat bersuci. Enggak buat bersuci, enggak buat hilangkan najis, maka air ini namanya air mutlak, diminum boleh. Kama afadahu Abdullah An-Nabrawi, sebagaimana memberikan faedah oleh Syekh Abdullah An-Nabrawi. Wal musta'malu walladhi rufi'a bihi hadasun au uzilat bihi najasatun. Air musta'mal yaitu air yang rufi'a, dapat diangkat, bihi, dengan sebab dia, hadasun, ya, akan hadasnya. Musta'mal yaitu yang diangkat dengannya akan hadas, au uzilat bihi, atau dihilangkan dengan sebabnya akan najis. Jadi air musta'mal itu yang pernah diangkat dengannya, dengan air itu, akan hadas atau dihilangkan dengan sebabnya akan najis. Jadi air itu kena bekas hadas atau menghilangkan najis. Jadi dia habis kena menghilangkan najis, habis kena basuhan
hadas, ya, basuhan yang pertama, ya, basuhan yang pertama. Kita kan kalau wudu kan ada 3 kali, yang pertama bukan yang kedua. Jadi kalau orang ngambil di pancoran ditandai tanda hadas itu yang pertama kan? Iya, dia yang pertama. Iya. Oh, yang keduanya enggak. Cuma udah nyampur semuanya gitu. Iya, yang mustamal dengan air mutan najis sama. Oh, beda. Iya, mutan najis kena najis. Tapi mustamal itu ada yang bekas bersuci, ada yang kena najis ada. Mustamal itu ada yang kena bekas bersuci, ada yang bekas menghilangkan najis. Ada yang habis bersuci seperti wudu, mandi, ada juga kita habis menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis, basuhannya bukan najisnya. Jadi kita habis bersihin najis nih, pancetin najis. Itu pancetannya. Iya, pancetannya ini. Apanya tuangannya. Bukan najisnya jatuh ke air, bukan. Itu namanya mutan najis. Banceretan najis. Nah, kalau itu namanya mutan najis, najis dia. Jadi airnya. Ya? Iya. Ini kita membasuh najis. Basuhan pertama. Tuangan pertama. Tuangan pertamanya. Kebanceretan, kebanceretan air ada di situ, air sedikit, air yang tuangannya, tuangan air, umpama ini nih, dituang nih, bersih najis, basuhan pertama, nah, dia banceret yang nih ke air yang sedikit, itu namanya mustamal. Kayak kita lagi uduk, banceretan pertama ke air yang sedikit, you know. Mustamal. Kalau yang kedua enggak, kenapa yang kedua enggak? Karena dia sunat. Yang pertama wajib. Kita basuh tangan, ada najisnya gitu ya. Yang basuhan pertama nih, basuhan pertama udah kan udah suci kan? Nah, dia kena kebasuh ke apa namanya? Banceretan. Kita diguyurin bawa ke sini. Yang pertama banceretan, nah, itu mustamal. Sepanjang enggak ada najisnya, sepanjang enggak berubah. Kalau dia berubah fan najisun, maka dia najis. Gitu. Kalau dia enggak berubah enggak. Kalau air mustamal boleh. Air mustamal boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Gitu. Kalau makruh misalkan kan biasanya kita wudu nih. Di bawahnya tahu ada tampungan bak nih, jadi kerang. Maksudnya air di sini sama semua. Tapi enggak mutan najis. Kita tahu mama kita punya anak kecil nih. Dia pipis. Nah, dia boleh bersihkan najis dari air sama itu. Tadi kan dibilangkan kalau dia mustamal, kalau dia air sedikit, dia nggak bisa untuk bersuci. Iya. Nggak bisa untuk bersuci. Iya. Nah, ya. Nanti ada nih, ntar di sini. Nanti kita lihat. Dia menjadi suci, menyucikan. Jadi suci menyucikan. Kan lama-lama kan? Banyak. Nah, iya. Bisa. Jadi kalau nanti menjadi banyak gitu. Kumpulin. Iya, karena kan kita buka keran. Iya. Bahkan kalau di satu tempat tuh bekasan basuhannya tuh ngalir, itu dia olah lagi tuh. Nggak buang begitu aja, sayang banyak air di hotel-hotel ya, diolah lagi.
Kita lihat lagi di sini. Wa kharajal musta'malu fi nafli taharati anil adasi wa in nazarahu. Wa kharajal musta'malu, dan keluar oleh musta'mal fi nafli taharati, pada sunat bersuci. Anil adasi, daripada adas. Wa in nazar, sekalipun ya nazar akan dia. Jadi kalau untuk yang sunat, enggak. Ya, yang sunat. Jadi ini yang wajib. Wayul gozi, dibuat tekal-teki. Wayul gozu, wayu kolu lana, dikatakan kepada kita. Ya, guslun wajibun. Ya. Au udu'un wajibun. Mandi yang wajib atau sunat yang wajib, wa ma'uhuma ghairu musta'malin, dan air keduanya itu yang tidak musta'mal. Fa idza tasala ghusla jumati, maka apabila mandi ia dengan mandi Jumat, masalan umpamanya, misalnya al-manzura yang dinazarkan, falahu, maka baginya boleh ayat tawadu'a, berudu dia. Boleh dia berudu bima illa digetasalabi, dengan air yang dia mandi dengannya. Wa yusallil jumu'ata, dan dia sholat Jum'ah. Ya. Wal hasilu, ini kesimpulannya. Kesimpulannya, annal musta'mala fi fardil taharati, bahwasanya air musta'mal pada fardu taharo anil hadasi, jadi air musta'mal pada fardu taharo daripada hadas itu musta'malun, dunal musta'mali fi nafliha, tidak musta'mal pada yang tidak yang digunakan pada yang sunahnya. Jadi kalau sunah itu enggak apa-apa. Ya. Mandi Jumat itu kan sunnah. Jadi habis dimandiin Jumat, ya. Ya. Baginya dia boleh tawadu dengan boleh dia wudu tadi dengan air yang dia mandi, dan dia sholat Jumat. Jadi tuh air bekas mandi dia, dia buat wudu tuh boleh. Kenapa tadi? Bahwa yang digunakan pada fardu bersuci daripada hadas itu musta'mal, tidak yang digunakan pada sunatnya. Seperti mandi Jumat kan sunat, itu bekasannya kita wudu, nah itu boleh. Jadi mandi kita yang mandi Jumat kita tadain. Nah kalau kita mah kagak kali ini ya, PR-nya banyak banget. Iya bisa nih, bisa, karena sunat dia. Yang sunat, yang mustahab, yang wajib. Basuhan yang wajib, ya gitu. Basuhan yang wajib yang pertama, kan kita sunat cuci tangan kan 3 kali, basuh tangan. Yang pertama itu yang wajib, yang kedua, ketiga itu yang sunat. Yang menjadi mustamal adalah yang pertama. Wal mustamal fi najasati mustamal mutlakon. Nah, kalau mustamal pada najis, habis digunakan tuh air untuk dalam najis, itu mustamal mutlak. Enggak boleh digunakan. Habis cuci tangan, tangan kita ini najis, lalu kita cuci tangan, airnya jatuh, ini enggak boleh buat mandi, buat wudu, enggak boleh. Paham tuh? Jadi ada perbedaan tadi yang saya katakan, musta'mal dengan ya musta'mal ya habis menggunakan hadas, dengan musta'mal dengan najis itu beda. Mustakmal habis hadas, seperti hadas yang sunat, ya.
itu enggak, itu boleh dibuat wudu. Mustakmal abis najis itu enggak boleh, mutlak enggak boleh. Kita cuci tangan ada najisnya, air itu banceretan ke bawah, yang ngalir ke bawah, kecuali jadi banyak, enggak boleh kita gunakan buat wudu. Paham ya? Paham enggak? Jadi air mustakmal adalah air yang digunakan ya, bekas bersuci atau bekas menyucikan, mengangkat hadas najis. Jadi ada air mustakmal, air yang habis ya digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Jadi ada dua. Habis berhadas, nah, kalau kita wudu itu basuhan yang pertama, yaitu yang wajib. Kalau yang sunat ya, itu ya dia enggak jadi mustakmal. Walaupun secara lugah mustakmal, tapi boleh digunakan buat wudu untuk bersuci kembali. Kalau bekas basuhan najis, dia mustakmal mutlak, enggak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Paham? Iya. Ini air mustakmal memang sangat pelik sekali. Kajiannya sangat pelik. Khilaf pendapat antara ulama. Ini mah enggak, ini mah enggak pelik kalau ini. Karena apa? Satu pendapat, gampang. Ini kalau beradu sama pendapat ulama yang lain, mazhab yang iya. Saya lagi udah jadi, saya udah bikin tentang ini. Saya bikin tulisan sedikit kecil sih tentang air mustakmal di kalangan mazhab. Udah jadi. Lagi bikin ya, masya Allah. Jadi air mustakmal begitu. Kalau kita ini sangat ketat sekali. Kalau mazhab yang lain sangat mudah sekali untuk air mustakmal. Bahkan ada yang mengatakan ulama enggak ada mustakmal. Iya, kecuali dia berubah najis, berubah sampai berubah, itu baru entar najis. Kalau enggak, iya. Kalau Syafi'i sangat ketat sekali. Tapi ada juga sampai bahkan ada yang lebih ketatan lagi, lebih sempitan lagi. Ada yang mengatakan najis air mustakmal, ada yang begitu. Kalau kita masih jatuhnya tohir mutohir, tohir ghoiru mutohir. Ada yang mengatakan najisun. Ada yang mengatakan tohir mutohir. Suci, menyucikan. Saya bikin kecil ya, ada 30 halaman tentang air mustakmal ya, kalangan mazhab para a'immatul mazhab. Kalau ini sih mudah, karena apa? Satu pendapat, jadi kita mudah mencernanya. Ya. Wal mustakmalu fi najasati mustakmalun mutlakon. Air yang digunakan pada najis itu mustakmal secara mutlak. Sawa'un kana fi fardiha, sama saja ada pada fardunya au nafli atau sunatnya. Wa huwal ma'fu anha. Itu dimaaf. Ya. Dan ya, wa'lam
Terus ini tanggung mat nih. Annal ma'a madama mutaradidun, bahwa air semasa berbulak-balik ala udwil mu'disi al-munfaridi, di atas anggota orang yang berhadas yang sendirian, satu aja ya. Jadi munar-mandir di tangannya airnya, la yasbutulahu hukmul istimali lil ajat, tidak tetap baginya hukum mustakmal karena hajat wal gharadi, ada tujuan. Jadi kalau kita begini, masih kita begini, ini air enggak mustakmal. Kalau udah kelepas, jatuh kemari lagi baru mustakmal. Jatuh, nah itu baru mustakmal. Iya, masih nyambung enggak apa-apa. Ya. Di kita begitu. Amma iza ta'addadal udhu, adapun apabila berbilang-bilang anggota. Kalau tadi kan dikatakan apa? Munfaridu. Munfaridi ya. Anggota satu ini berbilang-bilang. Contoh ka'an ghorofa, seperti bahwa ia menyauk, atau gurifa juga boleh. Bikafaihi, seperti bahwa dia menyauk dengan dua telapak tangan. Ba'da ghusil wajhi, jadi setelah membasuh muka, dia sauk pakai telapak tangan. Wa qasada bihima, dia bermaksud dengan keduanya, dua telapak tangan. Rab'a hadasihima, mengangkat hadas keduanya. Ya. Dua tangan. Irtafa'a hadasuhuma, maka terangkat hadas dua tangan itu. Wa saral ma'u, dan jadilah air allazi fihima, yang pada keduanya mustakmalan, mustakmal. Pakai ya, pakai ini, yang di sini, Mama. Ini jangan ini jangan asal jangan lepas aja. Mama. Oh, tapi kalau kita biasanya satu doang ya. Ini air yang di sini jadi mustakmal nih. Kalau jatuh untuk menggunakannya anggota lain. Nah, jatuh atau menggunakan anggota lain, jadi mustakmal. Sepanjang di sini mau bulak balikin kapan aja boleh. Gini. Begini yang bagus. Jadi kalau kita berwudu di keran maupun di kolam, berwudunya begini. Jatuhkan air di sini. Jatuhkan air di atas tangan kita. Lalu alirkan. Ya. Ini sunatnya begini. Kalau begini bagaimana, sah apa tidak? Sah. Tapi kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Murah Labid, ya, khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Sah tapi menyalahi sunnah. Dicelep sah enggak? Celep. Tapi tetap khilafus sunnah. Sunnahnya adalah tarik. Jadi air yang di sini untuk yang ini ya, dia enggak mustakmal. Ketika udah untuk yang lainnya menjadi mustakmal. Gitu. Jadi biar ngerti mustakmal. Bu, ngerti enggak mustakmal? Oh. Orang kita ngomong dia ceramah juga. Iya, enggak kelihatan prakteknya ya. Enggak apa-apa ngintip. Sepanjang dia enggak jatuh itu belum disebut sama ya. Iya, enggak. Jadi kalau masih nyambung enggak apa. Ya, misalkan kita masuk di dalam. Tapi masih ada air di sini kan masih ada. Iya. Kita gini lagi kan. Heeh. Yang pertama ya, bancretan yang pertama dari itu.
Orang lah. Kita ada di sini. Orang pancretan kita. Iya kan bukan kan itu kan beneran. Iya. Ada lagi yang perlu salam masuk ini kan. Iya iya iya. Kan ada di sebelah gitu. Kalau airnya masih ngalir nggak apa-apa. Air kerannya masih ngalir. Kerannya masih ngalir. Nah di sini. Nggak apa-apa. Nah kalau udah nggak ngalir di sini, dia kena bacaan yang pertama ke kita, ah itu jadi mustakmal. Iya. Ganti lagi. Iya ganti lagi. Banyak orang. Iya. Macam-macam lah. Tapi ada pendapat begini, ada lagi pendapat. Jadi sepanjang nanti air yang kalau yang seperti itu kena, kalau dia enggak, ada pendapatnya. Emang ada dua pendapat. Kalau dia diukur nanti, jadi seperti air kejatuhan, apa namanya, air kencing yang sudah hilang rasa warnanya semuanya gitu. Air mawar yang sudah hilang rasa warnanya, kayak begitu diukur. Ya. Jadi ada juga yang berpendapat, ya nggak apa-apa sepanjang tidak berubah menurut ukuran. Tapi kalau ini akan jadi masalah tadi. Ya, kalau kita dalam keadaan seperti itu ya kita jaga-jaga aja dan juga jangan kemuatan khawatir jadi was-was sebentar lagi falaisa lahu ayyaksila ya. Jadi wasarul ma'u allazi fihima musta'malan, jadilah air yang ada pada keduanya, pada dua tangan itu musta'mal. Falaisa lahu, maka tidak boleh baginya ayyaksila bi baqiyatan wa'idatan minal yadaini, tidak boleh baginya bahwa dia membasuh dengannya akan sisa satu daripada dua tangannya. Wa amal junubu, dan ada pun junub, fala farqa, maka enggak ada perbedaan fi udwi, pada anggota tubuhnya, ma'a ta'duli, serta berbilang-bilang wal infiradi, dan satu falahu, maka boleh baginya ayyaksila, bahwa dia membasuh ya mandi bima fi kuafaihi, pada apa yang dua telapak tanya, masya'a, apa yang kehendaki, min baqiyati badani anhuma, dari setinggal yang sisa badannya dari keduanya. Ya, kalau mandi semuanya enggak apa-apa, enggak jadi masalah kalau mandi. Ya. Kalau wudu, kalau dia cuma segitu doang ya, segini apa yang tangannya, untuk yang ini aja boleh. Tapi kalau untuk yang ini, ya ini ntar lain lagi, misa ambil lagi. Jadi kalau buat ini nggak boleh, udah misa. Ya. Udah ini, udah ini satu, udah yang ini ambil lagi. Iya, air baru lagi. Ya, jadi air mustakmal ada dua, ada air yang habis digunakan mengangkat hadas, yang kedua habis ya menghilangkan najis. Kalau habis menggunakan hadas, mengangkat hadas, itu dia ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib itu yang akan menjadi mustakmal. Kalau yang sunnah tidak. Kalau habis yang kedua, habis menggunakan menghilangkan najis, itu dia mutlak. Ya,
dia mutlak mustakmal, enggak boleh digunakan lagi. Begitu Mang Haji. Jadi kita tadi cuci tangan buat kena teh ayam gitu ya. Itu yang disebut dengan mustakmal, kebancretan. Wallahu a'lam bishawab.